Halo, Remy. Halo. Halo. Masuk sih. Masuk sini, Sa. Woi, sama Ray. Eh, Sa ada afbar yang itu tugas sedikit nih. Tugas saya. Eh, tinggal masih sebani. Tidak lah. Sesekali lah. Mana? Kabarnya nak? Sudah vaksin belum tadi? Sudah vaksin. Bagus lah. Hanya ini sertifikat yang belum ada. Oh itu su, saya punya juga belum print tapi masih di file HP sertifikat. Oh iya. Karena sekarang itu kan kita mau kemana-mana kita harus ada sertifikat. Ah itu sih bro. Masuk kampus sampai kami minta itu tuh, minta sertifikat tuh. Kalau siapa yang tidak ada sertifikat juga suruh pulang lagi. Kemarin tuh kami baru-baru ini baru diusir dari kampus. Karena gara-gara saya ini lupa sertifikat itu kan. Itu jadi besok baru datang apa print sertifikat tuh. Oh, iya. Bisa masuk kampus lah. Harus loh. Besok harus print sertifikat ya? Iya, saya punya harus print sertifikatnya keluar tanggal berapa sih itu salah? Oh kemarin tuh? Bukan bulan depan. Kan kemarin baru vaksin itu. Oh, tahu saya sudah keluar tapi belum print itu saya. Kan harus cetak dalam apa ya? Kartu macam KTP itu? Oh iya. Itu tuh harus buat itu. Baik sih, ada rokok sih? Rokoknya gitu sih bro. Oh, saya putar kopi dulu ya? Ah, bisa putar kopi. Atau ini tuan rumah yang baik. Sisa, itu kita punya adat di sana kan, Manggarai itu harus putar kopi. Kalau datang putar kopi. Betul lah ya. Lah, oke. Hai, putar kopi. Join sah, kopi satu sini. Aman satu. Tuh kopi sah. Kopi apa? Kopi bungkus. Jamare, lama kutan. Minum su. Kasih. Hai. Betul sa. Hei, rokok lagi nih. Mantap lah. Tapi di sini begini sa di kos nih sa. Tidak ada yang istimewa di kos. Begini. Semua nak kos. Biar aman sudah. Minum kopi dulu sambil diskusi ya. Okay. Kopi dulu. Nah, situasi sekarang dalam pendidikan kita sekarang kan kuliah secara daring. Tentunya kita sebagai mahasiswa menggunakan paketan data ini kan. Nah, salah satu kebijakan dari mereka dari pemerintah mereka memberikan paketan internet gratis kepada siswa terutama kita yang perguruan tinggi itu kan telah mendapat banyak. Lu pernah dapat internet itu kok? Nah, itu kan paket internet dapat. Dari hampir semua lah kita sebagai mahasiswa sudah merasakan dari menteri pendidikan kan? Dari kemendikbud kemarin. Sama ini juga ada coba masalah lanjut bawa saya baca artikel ini. Ini kan mengenai pendidikan di masa pandemi COVID-19. Terus kemarin Bapak Wakil Presiden menyampaikan Maruf Amin teh. Menyampaikan terkait pendidikan di masa pandemi. Beliau mengatakan pandemi saat ini menjadi tantangan dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam pemanfaatan teknologi. Khususnya dalam bidang pendidikan. Iya. Lebih terus? Lanjut Bapak Wakil Presiden sebagai wujud komitmen terkait pemanfaatan teknologi untuk bidang pendidikan, pemerintah berupaya mempercepat pembangunan tol langit, yaitu menyediakan fasilitas internet berkecepatan tinggi di 514 kabupaten atau kota melalui pembangunan Palapa Ring serta target peluncuran satelit Republik Indonesia. Terus? Pada tahun 2023 mendatang dengan transmigrasi data tinggi sebesar 150 GB per sekon. Sarana dasar ini tidak saja ditunjukkan untuk mendukung ini kan upaya dari pemerintah tuh. Jadi ditunjukkan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Dari sekarang. Tapi lebih luas lagi yakni sebagai model penting menuju Indonesia digital. Itu terus kata Pak Wakil Presiden Bapak Maruf Amin ya. Bapak Wakil juga menambahkan sekarang kan kita masuk dalam era digital yang sangat menantang dan kompetitif. Pendidikan di sini harus mampu menjadikan katalis dan pusat inovasi sebab sebagai fakta menunjukkan bahwa inovasi memberikan kontribusi besar ke pembangunan sebuah negara.
Iya betul. Tentunya dengan kebijakan ini, kita kan sebagai mahasiswa diharapkan ini menjadi teladan dan panutan yang mampu mendorongnya tatanan kehidupan nasional berdasarkan kehidupan demokrasi yang sehat, beretika, bermoral dan bebas dari korupsi dan nepotisme, sesuai dengan nilai leluhur Pancasila yang telah kita sepakati bersama di negara kita tercinta Indonesia. Oke bro, itu kan tadi sudah tuh itu merupakan kebijakan dari pemerintah untuk penanganan di dalam sektor pendidikan. Sekarang kita kan sebagai mahasiswa, kita sudah merasakan bantuan dari pemerintah sekarang. Contohnya tadi itu paketan untuk kita, memudahkan kita dalam berkuliah ya sekarang. Satu manju nih, pintar juga, sering baca-baca artikel aja. Ini. Wih, saya pikir lu banyak tahu minum mak, sini setiap hari nih. Pencahamu bisa baca ini manju artikel lah. Bagus lah, tingkatkan baca artikel supaya bisa menambah informasi. Jadi saya mengerti tadi, dari awalnya saya tidak mengerti ini warna. Jadi pas Eza tadi menyampaikan lah, apa yang ada isi, apa yang jadi isi artikel ini, itu menjadi pengetahuan baru saya, informasi baru dari bagi saya tuh. Memang betul lah, kita tentunya juga harus berterima kasih ya. Itu harus kita berterima kasih karena tanpa mereka itu kita tidak sampai sekarang ini, tidak bisa mengikuti kuliah yang serap gini. Apalagi memang berat lah. Kita kan yang dapat dikatakan dari keluarga tidak mampu. Ya itu sih, memang harus butuh sumbangan dari pemerintah tentunya. Memang berat lah kuliah sekarang nih. Memang harus semua butuh HP harus ada, terus pulsa juga harus ada. Tetapi, bagaimana sih? Kita harus jalani saja perkuliahan ini ya. Berbagai tantangan, risiko ya kita harus hadapi bersama saja. Atau bagaimana Ejad? Ya itu sudah bro. Ini kan pemerintah sudah memberikan bantuan tuh. Ya, jadi diharapkan kita sebagai mahasiswa dapat memanfaatkan bantuan dari pemerintah ini untuk hal yang baik. Contohnya kan itu kan untuk memudahkan kita dalam perkuliahan tuh. Jadi mudah-mudahan kita semua mahasiswa dapat menggunakannya dalam perkuliahan kita gitu. Tapi pas kemarin tuh yang ada paketan dari pemerintah tuh, lu pakai untuk kuliah atau untuk pakai apa, video call my tua dong pacar? Jangan sampai saya tahu lu setiap hari di kos cewek lah. Yang benar lu nih, maksud pandemi ini pakai jangan sampai pemerintah memberikan bantuan untuk kita dengan hati yang baik, tapi kita saat menyalahgunakan juga itu sama sah, atau bagaimana? Tidak, kita kan kita sebagai mahasiswa tuh. Ya harus dibahas, harus gunakan sesuatu dengan baik. Memang benar juga lah, yang apa yang lo bilang itu. Soalnya kita ini kan dari keluarga yang tidak mampu, bisa dikatakan seperti itu. Terus kita juga di sini anak rantauan tuh, itu sangat susah sekarang kita ini. Mau minta uang juga kadang-kadang rasa berat juga kan, mengingatkan ekonomi orang tua di sana bagaimana. Di sana kan mereka juga terikat oleh situasi ini, so. Nah, kita juga di sini begitu. Tapi yang Eja baca tadi artikel itu kan itu lebih fokus kepada pendidikan kan. Tapi yang saya tahu itu tidak hanya ini, maksudnya dampak dari corona ini kan tidak hanya di sektor pendidikan, ada berbagai sektor yang saya tahu. Itu sektor ekonomi juga, atau apa? Sektor kesehatan, politik juga punya masalah-masalah sosial timbul, maksudnya meningkat drastis sekali, kriminalitas terjadi di mana-mana, begitu. Gini bro, kalau kita ngomong tentang dampak dari COVID ini, dampaknya terlalu banyak. Kita kan sebagai masyarakat sudah merasakan semua itu. Macam yang tadi itu kan dampak dalam untuk sektor pendidikan. Jadi kalau kita bahas mengenai dari sektor ekonomi, dari sektor kesehatan, politik, sosial dan lain-lain, baru banyak. Waktu tidak cukup bos. Tapi setidaknya untuk 5 malam kan saya dapat informasi baru mengenai di sektor pendidikannya gitu kan. Nah besok kita bahas mengenai di sektor-sektor yang lain lagi misalnya. Bisa gitu. Besok saya ada kuliah tuh, jadi sekarang. Besok kuliah jam berapa? Besok kuliah jam 8. Secara virtual ya, daring lah. Susah ini ada bantuan pemerintah tuh. Susah sekali ini. Kalau saya pribadi kuliah daring nih, tidak terlalu efektif lah menurut saya. Tapi bagaimana sih kita harus berusaha untuk mengefektifkan itu. Itu kita ini kan dari tantangan untuk kita tuh. Iya tuh. Kita harus melatih untuk mandiri gitu.
pandemi ini menguji kesabaran kita. Ya itu so. Jadi. Bagus, langsung pulang kok? Ah, langsung pulang. Wah, sih. Kan besok saya kuliah. Besok saya lanjut ini dulu sebentar. Oke. Nanti jalan nih, bro. Nah, semangat kuliah besok lah. Oke. Oke. Mantap. Semangat. Sudah luar sapi itu. Oke. Sudah luar sapi itu. Oke, bro ya. Oke, aman.